Di Perlis, 903 orang dijangka menerima suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech hari ini. Ya, ya, saya dah. Ya, itu hypertension, apa nama, heart case pun ada sikit, dan kolesterol, dan apa nama ni, lemak dalam darah. Jadi ya. Lepas terima suntikan, tak ada rasa apa-apa? Tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa. Bagi saya tak ada apa lah, tak ada apa masalah kan. So, umur saya pun dah 73 tahun lah. Tadi tak ada masalah apa, masih aktif lagi lah. Tak ada apa lagi. Jangan bimbang, elok kami terima suntikan. Kita dengar kata-kata luar yang mengatakan ada kesan yang tak baik selepas suntikan ini. Tapi ikut saya ini tidak ada apa-apa semua. Orang-orang yang duk berasa takut-takut, tak payah takutlah. Ini untuk kesihatan kita. Ya. Jadi kita tengok dekat hari ini kawan-kawan kecil ada tak yang mana yang rasa tak ada. Tak ada. Semua okey, semua happy. Okey semua. Duk tunggu nak dapat surat untuk vaksin yang kedua. Bagi fasa kedua ini, Perlis mendapat kuota sebanyak 80,000 orang. Bagaimanapun, hanya satu pusat suntikan dibuka sepanjang bulan Ramadan ini. Sehubungan itu, JKN Perlis sedang merancang untuk membuka satu lagi pusat vaksinasi di daerah Padang Besar selepas Hari Raya Aidilfitri.